Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هذا الطالب من الطلاب المتفوقين. هذا الطالب من الطلاب الناشطين القائمين. هذا الطالب الذي نال مني الثناء والحمد لأنه من الطالب أو من الطلاب ذو عقل حسن وذو عقل قوي وذو حفظ متين. هذا الطالب مهما كان عمره صغيرا وهو الآن ما زال جلس في صف الثانية من المدرسة العالية. طالب إني أحمد رضا العزيز المسؤول طالب المجتهدين المسؤول طالب المتفوق المتفوقي طالب إن شاء الله قائمين صالحين له قيم الأخلاق أخلاقه بيت صالح طالب yang mana walau umurnya masih sangat muda, masih duduk di kelas 2 Alia, tapi sudah menyelesaikan program mulazamah setahun di Darul Mahad. Talib, walaupun masih muda, tapi alhamdulillah sudah hafal Quran. Talib, walaupun masih muda, alhamdulillah berani diuji secara terbuka dengan risalah ilmiah dia yang berjudul Tafsir Huruf Jermin di dalam Al-Quran Studi Analisis di dalam Juz Awal Surat Al-Baqarah. Aslinya di dalam Surat Al-Baqarah penuh, tapi karena ada suatu hal yang mana dia harus dipanggil dari sekolahnya, maka hanya dicukupkan sampai juz 1. Itu sudah 100 halaman. Yang mana risalah pada malam hari ini tidak hanya risalah yang membahas kontennya. Biasanya kita menguji bahas konten, pokoknya isinya apa. Tapi insya Allah juga memenuhi standar penulisan ilmiah skripsi atau tesis. Ya gak katakan doktor ya. Kalau kemarin-kemarin terus pokoknya isinya apa lagi, kita yakin enak-enak ini isinya apa. Kadang-kadang metodologi kepenulisan itu ya cuma metodologi aja kadang-kadang, tapi apa, tapi isinya kadang-kadang gak tahu. Khud min guna wa dhafi guna wa kullu alifuhu ana. Tapi insya Allah ini Mas Rido bukan khutbin guna, wakaf fi guna, wakul mu'alif ibu ada. Tapi insya Allah benar-benar mu'alif sendiri yang berdasarkan yang ia fahami, yang ia pelajari. Dan alhamdulillah di situ jelasin di bab awal apa, metode kepenulisannya apa, khutbah bahas apa, rumusan masalahnya apa, latar belakangnya apa, kemudian kesimpulannya apa. Di bab kedua juga sudah ditulis studi pustaka atau kajian teori. Kajian teori di bab dua, huruf jar maknanya apa, contoh-contohnya apa. Di bab tiga kemudian studi praktek kepada surat Al-Baqarah. Kemudian terakhir baru kesimpulan. Para penguji yang terhormat, walaupun belum bisa sempurna seperti karya-karya tulis ilmiah yang lain di sekolah-sekolah tinggi atau perguruan-perguruan tinggi, tapi ada suatu hal insya Allah yang membuat ini berbeda. Karena apa? Dalam usia yang sangat muda dan dalam jangka waktu selama 1 tahun ini, menurut saya sudah luar biasa, karena
Belahan diuji, ya. Belahan dites secara terbuka seperti orang sidang promosi doktor. Dan S1, S2 saja enggak seperti ini. Apalagi live in YouTube atau in Facebook. Ya. Tentu natijah akhirnya yang memutuskan bukan saya. Yang memutuskan adalah para penguji, Ustaz Zainul, Ustaz Afif, dan Ustaz Fahim Rahman. Jadi yang kemarin ditanyakan Ustaz Fahim Rahman, ini mana latar belakangnya, rumusan masalahnya? Itu ada insya Allah. Tapi ala kulihal, ya, 11 orang kuliah 4 tahun dengan kuliah di sini 1 tahun dengan usia yang sangat muda, tentu kalau masih banyak kekurangan, yaitu mohon maklum. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga kita semuanya yang turut mendengar, menyaksikan, melihat, menghadiri acara pada malam hari ini, ya, bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan belajar di sini. Minim-minimnya bisa seperti Akhina Ahmad Ridwan Al-Aziz menulis risalah dan diuji secara terbuka. Allah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, dan kita doakan Akhina Ahmad Ridho Al-Aziz semoga husnul khotimah. Ya, karena kadang-kadang kemarin pinter badan dites begini, pusing dia, hilang ilmunya. Alfiyah itu gak ada, tinggal kolam Muhammad itu barang dites mutadak dalilnya apa itu lupa. Tapi insya Allah beliau sudah apa namanya hafal dunia MPT maksud sama Antia Ibu Malik. Bagi penguji silakan mengetes apa saja monggo. Ya, walaupun di situ dicantumkan mengetes risalahnya. Kalau mau disuruh ngikrok, ahli ikrok ya insyaallah. Ya, disuruh rumah ngikrok aja. Ngikrok kan kerjaan anak-anak haji, anak-anak Antia. Anak Antia kan ilah levelnya Imam Mishdan. Jadi mohon maaf kalau menguji nanti ikrohnya saat itu dengan beliau tidak. Ya memang beliau muslim. Mungkin pandangan beliau ikrohnya seperti ini, pandangan penguji seperti ini, seperti itu. Dan yang diujinya pun harus kekel. Harus apa? Bisa mempertanggungjawabkan, bisa tidak penguji yang bisa apa namanya pengujinya tidak bisa di tak bisa mempertanggungjawabkan. Seperti itu, ini yang bisa kami sampaikan, ya, semoga bermanfaat dan barokah untuk pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ta'ala wa salatu wa salamu ala hadithina al-Mustafa wa ba'du. Terhormat Ustaz Joko Harusio, Ustaz Angga, Afif, Ustaz Fahim, Ustaz Aziz, semua Ustaz-Ustaz Darul Rohat. Sangat kami hormati teman-teman Santri Darul Rohat. Semoga semuanya diberkat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini siang. Oh ini malam, kenapa? Biasanya siang, kok malam sendiri? Ya, okay. Biasanya siang. Alhamdulillah teman kita Mas Rito, panggilannya. Ya. Mas Rito diberi anugerah oleh Allah bisa menyelesaikan bahasanya yang saya tadi baca. Alhamdulillah baru pertama ini saya menemukan bahas di sini di Darul Rohat yang berbeda dengan bahas-bahas yang telah kita uji sebelumnya. Alhamdulillah ini tadi katanya atas usulan semoga Mas Rito nanti ujian terbuka ini memberikan motivasi kepada para teman-temannya, terutama teman sekelas. Semoga mereka tidak takut dan semoga semakin termotivasi. Dan juga kepada teman-teman yang lain, semoga semuanya bisa meneru perjalanan Mas Rito dan juga perjalanan teman-teman para alumni yang lain di Darul Rohat. Langsung, saya mohon maaf, saya pakai bahasa Indonesia mohon, okay. Tidak pakai bahasa Indonesia.
Pertama, perkenalkan nama sampean, asal sampean, ceritakan jangan panjang-panjang tadi ya, jangan kemudian seperti orang bernostal panjang enggak ya. Ceritakan secara singkat perjalanan kelas atau sekolah sampean atau belajar sampean di tempat. Kemudian tulisan evaluator sekilas ya, lain secara singkat. Kalau bisa tanpa buka, tapi kalau nanti kepaksa buka ya membuka. Ya, jadi pertama kesempatan sampean untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang diri sampean, kemudian tentang isi apa yang sampean tulis di sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, kita buka imtihan pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga diberi kelancaran, diberi manfaat berkah di dunia dan akhirat, dan bisa beri motivasi kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikal yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fidli wa li walidayya wa lil mu'minina. Monggo. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Aladi, biasa dipanggil Ridho. Iya, atau enggak juga Ridho. Saya aslinya asalnya dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka. Kemudian saya aslinya masih kelas 2 SMA, sekolahnya tepatnya di Pondok Pesantren Al-Azhar Purwakarta di Jawa Barat. Jadi awal mula kenapa saya bisa di Darul Nahdlatul Ulama itu karena ada keinginan dari orang tua agar saya bisa kuliah di luar negeri. Kemudian akhirnya mendiskusikan dengan pimpinan saya di pondok yang ada di Jawa Barat bagaimana caranya agar bisa mempermudah jalan ke sana. Kemudian setelah mungkin ada perbincangan antara orang tua saya dengan kiai saya di pondok, akhirnya memutuskan untuk mengutus saya ke sini karena karena kebetulan guru kiai saya itu juga muridnya Ustaz Joko, maka saya diutus ke sini untuk kira-kira belajar nahwu shorof sekitar setahun. Kemudian kalau dalam rangka apa dalam penulisan, sebenarnya ini tantangan yang berat buat saya, soalnya ini pertama kalinya saya buat risalah ilmiah pakai bahasa Arab. Jadi suatu hal yang baru bagi saya, juga salah satu tantangan bagi saya karena ini pertama kali bagiannya. Kemudian jadi kita ingin menjelaskan tentang mana huruf min dan tasirnya di dalam juz pertama. Jadi apa sih huruf di dalamnya itu mencakup apa pengertian dari huruf min, kemudian mana-mananya, kemudian tasirnya huruf min yang terdapat di dalam juz pertama. Jadi latar belakang saya memilih menulis mana huruf min dan tasirnya itu dilandaskan bahwasanya saya masih menemukan sebagian dari kita, jadi banyak dari kita termasuk saya juga dalam memahami makna ayat Quran itu masih salah karena kurangnya ilmu untuk memahaminya. Hal itu bisa terjadi disebabkan karena ayat Al-Quran ini ditulis dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu bahasa yang luas banget, luas banget bahasanya. Contohnya saja seperti dalam huruf ini,
yang terdapat di dalam Quran itu di dalam beberapa kitab itu maknanya itu bukan cuma satu atau dua, bahkan ada yang 10, ada yang 13, ada yang 15. Nah itu pertama latar belakang kenapa saya menulis tentang kangen ini. Atau mau nambah? Udah sih. Kasih pelas untuk Mas Rito. Saya hanya dua pertanyaan. Kemudian ustaz-ustaz yang lain nanti terserah ambil tiga-tiga atau satu. Salah satu ya, tiga-tiga ya, atau dua-dua terserah. Saya hanya punya dua pertanyaan, tapi tolong ditutup agar bisa dipertanggung jawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, sebutkan, sama di sini menyebutkan ada ma'ani had, jumlahnya ada 13. Sebutkan semuanya, monggo. Enggak urut ya, Pak. Enggak apa-apa. Pertama, ala ibi al-goyah zamani awkanya. Kemudian ada yang dimana tabi'i, ada bayan lirjiz, ada badat, ada sababiyah, ada bimana fi, ada bimana ad, bermana ala, kemudian sababiyah, sababiyah, terus sababiyah. Ada bermana fasal, ada yang tauqidul umum, tansisul umum, sama sudah dulu sudah sebelah sama kurang berapa, kurang dua, kurang dua fasal ya, fasal dimaksudkan udah Pak. Oh, permana Pak ya, kemudian terakhir dimana it ya, dimana it bagus mana indah ya, benar. Oh, ya. Pertanyaan kedua, kan ada konklusi, kesimpulan, sampai melakukan penelitian. Ini mahasiswa, kalau ini bahasnya ya sudah mirip sekali dengan S1. Kemudian cara ngujinya seperti S3. Jadi sampai ini bahasnya mirip anak-anak S1. Tapi kemudian cara ngujinya seperti, karena di depan orang banyak, ini berarti seperti anak doktoral. Ya, ini bukan anak sih, seperti calon-calon dokter. Terakhir, amin. Kemudian terakhir, saya tadi baca pada pulang sampean ada 6 yang disebutkan dalam bisa tutup. Nah. Nanti mungkin yang lain jangan terlalu berat ya. Kalau cuman nggak usah terlalu berat, ini sudah berat menulis ini. Sebutkan 6 ma'ani dari mit yang sampai temukan dalam juz 1. Pertama ada ibtidaul ghoyah, ada tabri, ada bayan lirjiz, ada sababiyah, ada bermana fi, ada bermana tauqidul umum. Barakallahu fi. Kasih plus sama saya. Nah, kemudiannya saya ingin memberikan saran, sedikit saran. Yang pertama pada judul mit, aman tabai ma'ani harf min tafsir ya fil juz il awal minal qur'anil azim atau minal qur'anil karim. Ini kurang ya, jadi aman tabai saya tadi juz awal apa maksudnya. Nah, jadi perlu diperjelas. Nah, kemudian tadi saya menemukan ini metodenya pustaka gitu. Jadi hanya dua saran dari saya. Yang pertama masalah judul tadi, yang kedua tiap kali sampai ya, mengatakan tentang makna min atau i'rab dari min atau dari i'rab dari ayat Al-Qur'an tersebut, kalau itu bukan murni dari sampean, maka sampean tulis rujukan. Ini sudah banyak rujukan, cuma ya butuh, menurut saya butuh tambahan tentang rujukan-rujukan yang lain, karena tidak tentu sampai ketika maknai min ini bukan murni dari kata kita, tapi di sana ada rujukan.
sama tulis dan semakin banyak rujukan yang sama tulis. Jadi gini, menurut orang awam, ketika kita itu bisa mengetahui sesuatu itu dengan berpikir sendiri, maka koyok-koyok wah. Tapi kalau dalam ilmiah, dalam risalah ilmiah atau dalam kemampuan ilmiah, itu tidak hanya seperti itu. Jadi ucapan kita harus bisa dipertanggungjawabkan rujukan. Jadi semakin sampean naik derajatnya dalam bidang akademis, maka kita harus bisa merujukkan ini makalah ini dari mana, pendapat ini dari mana, sehingga nanti futurnya tolong diperjelas pada masing-masing. Kalau misalkan semuanya dari kitab yang satu, amat terjelas ini semuanya dari kitab ini. Tapi kalau ini berbeda-beda, amat terjelas di futurnya. Nah, cukup dari saya. Dilanjutkan kepada Ustaz atau Kiai Afif. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa bisidiki wa wafa wa ba'du. Pada Mas Rito yang berbahagia pada malam ini, kalau tadi yang pertama sudah menanyakan tentang sistem penulisan, untuk saya mau bertanya tentang nahwu dan shorofnya. Ya. Coba Mas Rido dibaca Al-Babul Awal. Al-Babul Awal Khalziyatul Bahsi. Kama arafna anna lughata al-arabiyyata hiya ma'luwatu kitabillahi wal hadisi alladaini umirna li tamassuki bihima. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarabtu fikum amrani lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabiyyihi. Rawahu al-Imam Malik. فينبغي لنا تعلم اللغة العربية كي نستطيع أن نفهم كتاب الله وسنة نبيه. خلاص. Mau tanya ya. Untuk hamzahnya anna itu sebab apa dibaca anna? Hamzahnya anna lugo. Kan hamzah itu kan ada yang wajib dibaca itna, ada yang anna, ada yang besar itna bisa anna. Saya bertanya untuk anna lugo atau ardia. Itu coba. Kenapa itu dibaca fathah? Hajarnya anak, karena dia apa bagian fasal itu
fasil untuk dogir untuk memisah antara kedua isman. Ya. Minhu harful jarri mabnin al sukun la mahalla la min al ikram. Saya mau tanya. La mahalla, lanya itu lam tadi. La nafiyah. Nafiyah? Jinsi. Khotanya mana? Tadlinya mawjud, komanya dimaksud. Mawjud. Itu apa itu? Fungsinya apa? Nama amalnya Allah. Ya. Amalnya Allah. Amalnya seperti ini aja. Seperti seperti inna. Inna. Perbedaannya pada antara inna dan la. Maksudnya pada apa perbedaannya itu? Perbedaan isimnya kalau isimnya la yang bermakna seperti ini itu nah isim lagi roh kan? Ya. Atau iya isim lagi. Kalau inna? Kalau inna bisa nanti roh bisa marifat. Harus nanti. Iya, Ustaz. Ya, baik-baik, salat-salat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ridho, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka Allahumma ala ni'matin tu'tina alhamdu bizdiyadiha wa nusalli ala sayyidina Muhammadin hadhihi ummati bi rashadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamat ad-durus wa as-suturu li bayani al-fadi maqama bayadiha wa sawadiha amma ba'du. Oke, masih tahu enggak usah tegang ya. Jujur kalau menurut saya pertanyaannya Ustaz Afif tadi atau Kiai Afif tadi agak susah Mas. Jadi enggak apa-apa. Terus dari saya, sebelumnya saya mau menyampaikan apresiasi yang sangat besar sekaligus sangat berterima kasih karena apa? Karena pesan saya akhirnya sampai. Jadi saya kemarin, apa yang saya sampaikan kemarin gak sia-sia gitu. Akhirnya sekarang dipraktekin gitu. Terus benar katanya Ustaz Zainul, katanya Ustaz Zainul tadi mengatakan ini kayaknya bahas yang paling beda atau bahas yang gak pernah ada di Darul Nuhat, subhanallah. Jujur ini saya pertama takjub ketika lihat mukadimahnya, habis itu ada Fakhriyatul Bahas, ada Mushkilatul Bahas, habis itu ada Ahliyatul Bahas. Dan ketika saya baca Khalfiyatul Bahas sama Mushkilatul Bahas, ada tiga tadi kan, dan itu semuanya kejawab sama kami. Dijelasin bahwasanya ada Duhuru, ada Duma'ani, jumlahnya makna-makna min ada 13 disebutin semuanya beserta syawahid ya, bukan hanya contoh, dan keren sekali menurut saya. Habis itu praktek secara langsung di juz 1 daripada surat Baqarah, terus habis itu diakhiri dengan apa tadi? Fa'idatu irasatiha subhanallah tamam jiddan. Terus yang mau saya tanyakan di sini sebenarnya menurut saya sih nggak perlu, nggak ada yang perlu dipertanyakan karena menurut saya ini tamam. Mungkin satu catatan dari Ustaz Zainul tadi perlu diperhatikan, tolong disertakan apa namanya marjinya. Jadi di sini ini tidak dilakukan. Itu anda kata kalau dikasih footnote di bawahnya terus disertakan, ini saya ambil dari sini sama mama itu kerennya minta aku. Cuman terus catatan berikutnya masalah faidah lughawiyah. Di sini tolong buka halaman 5 ya. Halaman 5 saya baca wahadal akhtu, coba perhatikan halaman 5 ini faidah lughawiyah aja. Wahadal akhtu mabduun bida'rifi harfi min
wa ma'aniha thumma yuwasilu yuwasilu bita'ini makna khafifin. Itu harusnya tidak pakai hamzah, tapi pakai ain bita'ini, bukan ta'in. Terus bawahnya nomor satu daripada Faridatul Bahas ada istaqo'a ziyadatul ilmi an harfimin. Itu sorry banget, ini bahasa Indonesia yang diharapkan. Harusnya gitu, harusnya bagusnya kayak gini mas, ziyadatul ilmi dimana'ani harfimin. Itu aja pertama kalau menurut saya semacam ini. Tapi gak apa-apa karena katanya Ustaz Joko tadi kan mujtahid, sehingga terserah Anda, saya juga gak bisa memprotes Anda di sini. Oke, nah ini baru kita masuk ke materinya. Saya pengen tanya di halaman 7, di antara ma'ani harfimin ada ibtida'ul ghaya al-makaniyah awiz zamaniyah wahuwa ma'ana asrin. Mungkin bisa dijelaskan apa itu ma'ana ibtida'ul ghaya makaniyah al-zamaniyah. Jadi ma'ana ibtida'ul ghaya makaniyah zamaniyah ini adalah makna ma'ana asli dari huruf min. Maksud dari ibtida'ul ghaya makaniyah itu adalah permulaan, yang menunjukkan permulaan suatu tempat. Kalau makaniyah, kalau zamaniyah itu min yang menunjukkan permulaan suatu waktu. Mungkin disertakan dengan contoh. Contohnya di sini di jalan itu. Jangan Al-Qur'an coba bahas biasanya aja. Selain Al-Qur'an, kamu buat bahasa sendiri di situ maknanya tidak berbahaya. Baik makaniyah atau zamaniyah. Jitu min. Jitu min. Madinah Purwakarta. Itu yang tidak boleh ya, makannya. Makannya benar. Karena sebelumnya berbentuk sim makan. Terus. Kalau untuk yang tidak boleh zamannya. Jelas tu huna min awal yaumin. Tamam, hai kata ya. Ya apa namanya, ibtida' zamaniyah sama ibtida' makaniyah. Benar berarti jitu min madinati Purwakarta. Purwakarta tempat, terus kamu mulai datang dari Purwakarta sehingga dinamakan dengan ghaya dan makaniyah. Terus yang kedua tadi, bakoi tu huna gimana tadi? Contoh yang kedua. Jelas tu huna min awal yaumin. Min awal yaumin, berarti itu menjelaskan tentang awal waktu. Itu ghaya itu ghaya itu fil waqti. Tamam. Kasih tepuk tangan teman-teman. Terus satu ya, ini agak mungkin agak ribet sedikit, agak keluar dari materi tapi enggak apa-apa. Dibuka halaman 53. Oke, 53. Ketemu Mas? Oke. Pada lafaz wa kana min qablu yastaftihuna. Di situ min qoblu. Okay. Pertama, qoblu itu isim apa? Qoblu itu isim apa? Ini dzaraf zaman. Isimnya isim apa? Isim mufrad, oke? Iya, isim. Isim mufrad kalau memasukkan huruf jar, tanda jarnya menggunakan? Menggunakan kasrah. Terus dalam lafaz min qoblu di situ, qoblunya di situ majrur atau tidak? Jadi kalau misalnya lafaz qablu dan ba'du itu ketika dia enggak terputus dari dhamanya, maka dia dimaknikan dhamma. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya benar. Saya sebenarnya takut mau tanya tadi, sebenarnya enggak ada pertanyaan sama sekali. Kenapa? Karena bahasnya tamam. Bahasnya sempurna sekali kalau menurut saya. Dari mukaddimahnya udah bagus, dari khalfiyatul bahas juga udah ada minimal, meskipun nggak tahu bagus gak bagusnya, tapi minimal ada. Dan mungkin itu jadi semangat buat teman-teman besok kalau mau nulis karya tulis maksudnya, tolong dicontoh Mas Lindo ini ya, bisa disertakan mukaddimah sekaligus khalfiyatul bahas. Terus kembali kepada qoblu tadi ya, qoblu itu erotnya macam-macam. Ada kalanya dia mu'rab, ada kalanya dia mabni. Kalau dia diputus dari mutawwilnya, jadi dia itu bisa mabni dan bisa mu'rab juga.
ada kalanya dia membeli kepada doma, ada kalanya dia tetap merokok. Akan tapi membutuhkan takdir daripada itu. Subhanallah, terima kasih Mas Ido ya. Saya kira cukup dari saya, minta aplausnya teman-teman terakhir. Kalau dari saya sebagai suatu penilaian buat bahas ini bukan muntas tapi muntas jiddan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Terhormat Ustaz Joko Nursio, Ustaz Angga, Ya Afif, Ustaz Aan, Ustaz Tahirin, Ustaz Zul, Ustaz Fahim, semuanya, teman-teman santri Darul Ruhat yang semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir dalam imtihan Mas Rido. Mas Rido, jadi acara sebesar ini hanya untuk sampean. Diundang seluruh santri demi sampean. Biasanya ada 3. Ya, paling tidak 3 atau 2 ya. Nah, 3 atau bahkan banyak. Ini hanya untuk Mas Rido karena Mas Rido sudah ditunggu. Laulana Farun ning Firqatin. Nah, jadi kita diperintah untuk mencari ilmu dan ketika pulang nanti untuk bisa diamalkan. Nah, sampai ditunggu, sampai disuruh pulang. Nah, sampai disuruh kembali ini berarti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada lembaga berikut ini, lembaga yang di Jawa Barat atau Pulau Sulawesi? Di Jawa Barat. Disuruh ngajar atau disuruh ngaji lagi? Disuruh ngaji lagi. Ya. Semoga apa yang saya peroleh di sini diberi berkah manfaat oleh Allah bisa diamalkan. Karena kita sering menemukan banyak santri itu di dulu ya, banyak santri hafal macam-macam tapi ternyata belum bisa mengamalkan. Dan karena memang futuh itu hadiah dari Allah, hadiah yang hanya Allah, hak prerogatif Allah yang mampu menentukan siapa yang layak di futuh dan siapa yang belum layak. Nanti ada waktunya, walaupun sudah hafal macam-macam kadang masih belum bisa baca, kadang belum hafal tapi sudah bisa baca. Jadi futuh untuk bisa baca tulisan tanpa harokat. Alhamdulillah sekarang tulisan sudah ada titik. Dulu Islam, di awal-awal Islam tulisan itu tanpa, bayangkan tulisan tanpa titik itu gimana cara bacanya, tapi bisa baca. Nah, sama kalau menemukan tulisan ini sering saya jadikan contoh tiap kali dalam pembukaan pelatihan bahasa, saya tulis di papan SBNTRLGOTW. Kamu bisa baca buat sebagai orang Indonesia. SBNTRLGOTW. Kalau sama sebagai orang Indonesia bisa baca nggak? Orang Arab baru belajar bahasa Indonesia suruh baca itu gimana bacanya? Sebenarnya nggak bisa baca. Sama seperti orang Arab ketika mereka diberi tulisan Arab, kemudian tanpa titik, tanpa harokat mereka tetap bisa membaca. Ya walaupun nanti ketika diajak diteliti menggunakan ilmu tahu atau seorang mungkin ada sedikit salah. Kembali lagi ke Mas Rido. Nah, alhamdulillah ini anak SMA, nama emanya Madrasah Aliyah Unggulan Alana Purwakarta. Madrasah Aliyah Unggulan, tapi unggulannya di bidang apa? Tafsirul Quran. Alhamdulillah, semoga hafidhul Quran yang faham makna Al-Quran. Dan juga masih kita sering menemukan banyak orang yang hafal Al-Quran belum memahami makna Al-Quran. Mas Rido, sebagai percontohan kita semuanya, semoga diberi pertolongan oleh Allah bisa menghafalkan Al-Quran dengan mutqin ya. Semoga hafidh Al-Qurannya, hafidh Al-Quran, hafidh Al-Quran yang mutqin ya. Kalau hafidh Ibnu Hajar kita mungkin belum nyampe ya, hafidh Ibnu Hajar.
secara hafid ulama-ulama terdahulu atau awal mungkin kita nggak nyampe, tapi kita mungkin kita orang bisa biasanya hamilul Quran, para penghafal Quran, hafidul Quran. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Joko tiap kali ujian diundang ini karena saya dulu di sini santrinya Ustadz Joko, cuma saya bukan santri di sini. Nah, saya bukan santri di sini, saya santri ketika beliau di Pondok Pesantren Matoliul Anwar. Jadi saya dua kali kesempatan ngaji ke beliau. Pertama ketika saya kelas 1 MA, saya diajar hanya sekali, kemudian setelah itu berangkat ke Al-Azhar. Di waktu itu saya Joko tahun 2005 baru mau berangkat ke Al-Azhar. Saya itu pulang ketika sudah membawa manhaji. Nah, kita doakan semoga Pondok Darul Muha'at menjadi cikal bakal para ilmuwan-ilmuwan yang bertanggung jawab, para ilmuwan-ilmuwan yang dekat dengan Allah, para ilmuwan-ilmuwan yang dikasihi oleh Allah, terutama dalam bidang keislaman. Dan semoga bisa juga, walaupun bukan orang ahli dalam bidang keislaman, juga tetap bisa menimba ilmu di sini, menjadi ahli kedokteran yang ahli Al-Quran, menjadi ahli arsitektur yang ahli Al-Quran, menjadi seorang ahli dalam bidang-bidang sosial atau atau sains yang kemudian menjadi ahli Al-Quran yang paham makna Al-Quran. Semoga pesantren ini langgeng sampai di hari kiamat, sampai hari kiamat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kerabdi karena sama yang sudah surat mustaqib. Surat al-adina nanta alim yang mahu juga menonton. Demikian dari saya. Saya mohon maaf. Fitina surat mustaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wujudin nayyirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik al-khatib lima sabar nasir syakri bila syakul hati ila suratika al-mustaqim wa ala alihi syakra batihi yami katarihi al-alim tulatan tahtakulah nabiha akwabar minta wa taisir wa tuliku biya anna akwabar syarri wa taksir wa takunulah nabiha waliyan wa nasyirah anta waliyuna wa maulana fani'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Muha'at Ustadz Joko yang sangat kami hormati, semua dewan guru yang berada di Pondok Pesantren Darul Muha'at yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi Allah berupa nikmat kesehatan sehingga pada malam ini kita bisa menyaksikan munakosah oleh Mas Ridho. Semoga Mas Ridho dengan munakosah ini bisa menjadi motivasi kepada diri sendiri dan kepada santri-santri yang lain. Allahumma amin. Pesan pada semua santri bahwa kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning itu kita bisa mengkaji, bisa mengerti artinya, bahkan nahwu dan shorof kita akan bisa memahami. Syaratnya adalah kita harus menguasai ilmu nahwu dan shorof. Penahu awla awalan ayyi ulama idil kalam dunahu lagi sama. Oleh sebab itu sekali ini adalah kajiannya tentang ilmu nahwu dan shorof, sehingga kalau kita sudah pandai ilmu nahwu dan shorof, kita mampu untuk mengkaji Al-Quran, bisa mengkaji hadis dan kitab-kitab salaf. Sebab apa? Kitab-kitab salaf ini kita akan bisa menjawab tantangan
Artinya selama dunia berputar, maka permasalahan akan selalu muncul. Dan tugas kerja adalah para santri. Kalau dulu pada zaman Rasul belum ada alat komunikasi yang canggih seperti ini, sekarang sudah ada alat canggih, timbul pertanyaan. Seandainya ada orang kawin, ya, yang calon suaminya di luar negeri, karena dia gak mau pulang, akhirnya ketika mobil itu pakai telepon, pakai menggunakan alat, kira-kira itu nikahnya sah atau tidak? Ini adalah tantangan kita, harus bisa menjawab. Santri harus bisa menjawab seperti itu. Ya. Makanya kitab-kitab salaf itu sudah tertuang. Kita kajian di situ akan tentu nanti jawabannya. Gimana hukumnya kawin pakai telepon? Ya. Karena pernah terjadi. Di kampung saya pernah terjadi kawin pakai telepon. Karena alasannya yang calon suami itu gak bisa pulang karena tiketnya itu tertunda, akhirnya terpaksa dia kawin pakai telepon. Nah, pas itu dinikahkan di depan jenazah dan saya di belakang. Jadi nanti saya tegur secara langsung, nanti kan gak patut gitu ya. Akhirnya setelah selesai acara, keluarganya saya beritahu, maaf ya, pernikahan tadi itu dianggap tidak sah karena zauhnya calon suami harus satu majelis. Ya, itu masalahnya. Lebih baik atau lebih sah kalau wakil pada orang lain. Umpama kamu punya teman di Malaysia, gak bisa pulang, wakil pada kamu, coba saya nanti diwakili untuk mobil itu. Itu sah, asal niat mobil itu harus dari atas nama calon suami yang gak datang tadi. Nah, ini makanya sampai terjadi, kalau gak salah Gus Dur itu cerita seperti itu. Jadi mewakilkan orang lain untuk mobil itu, asal niatnya untuk, kalau kamu niati jadi istrimu. Nah, itu ya tantangan santri harus seperti itu. Jadi santri itu adalah apa? Santri itu adalah apa? Pengganti estafet para kiai. Ya, kalau ada di dalam alfiah arti yang tersirat, wa mayalil mutafayyat bi khulafa anhu fil iqrabi ila mahdhufa. Itu arti tersirat bahwa seorang santri yang berdekatan dengan kiai. Ya. Jadi kalau mudhof itu dilempar, maka mudhof ilaih siap untuk jadi menduduki mudhof fil iqrab di dalam perjuangannya. Sehingga kalau ulama sudah wafat, antum-antum harus siap untuk meneruskan estafet seperti mudhof ilaih menduduki tempatnya mudhof fil iqrab. Ya, ini semangat Anda semua, sungguh, bersungguh-sungguhlah Anda dalam mencari ilmu, khususnya grammar kita untuk bisa menuju baca kitab. Semoga 10 menit ini bermanfaat untuk santri-santri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر أستاذنا على ما ألقاه وجزاه خير الجزاء. وأما البرنامج الخامس تلزئ بحث العلم من كبار